Datuk Sri mungkin boleh perinci. Bincangkan tentang apa yang berlaku, situasi yang di belakang apa yang berlaku. Dan itu adalah selama itu Perdana Menteri mengatakan apa-apa rumah ibadat di sini ada dengan permission atau kebenaran pihak berkuasa. Maka kita tidak mahu mana-mana dia tunggu-tunggu sana sini, dan tanah itu tidak tidak kepunyaan rumah ibadat itu. Jadi kita masuklah ke kuil ke Bukok Kong ke semuanya, kita masuk kita kena ambil tindakan begitu. Jangan tunggu mana-mana. Satu lagi adalah kita dalam perancangan, kita buatkan perancangan itu merangkumi rumah ibadat yang apa yang diambil kira untuk kita butuhkan tanah dalam tanah. Jadi, untuk keadaan Mama Rizka menjawab,